Kemana aja sih, Mas? Aku udah nunggu nih dari tadi. Cepetan ya, Mas. Aku tunggu. Resik! Ah! Resik! Apaan sih kagak kedengeran? Lah. Motor gua kenapa lu matiin? Berisik. Kemarin-kemarin juga gua nyalain motor di sini kagak ada yang marah-marah. Emangnya mau kalau dimarahin? Ya kagak, emang situ siapa yang marah-marah sama gue? Ayo mbak, kita jalan lagi. Masih ada dua tempat yang harus saya nikahin. Oh, iya pak. Saya yang bawa aja ya. Gak bisa, tetap saya yang bawa. Oke. Okay. Mas Seno. Dek. Gak jalan? Justru udah pulang. Apaan tuh, Dek? Biasa. Pempek Paradit. Tadi Ade baru dibeliin. Wah, ini kan enak banget, Dek. Iya dong, tapi Ade cuma beli satu. Kalau mau bagi dua. Serius? Mau. Nah, sana plastiknya. Ade isinya. Kirain serius. Dasar. Mas, mau habis narik, Mas? Iya. Kebetulan dapet deket-deket sini. Jadi ya mampir kantor sekalian. Ih, pasti banyak banget dong hari ini. Lumayan. Kamu gimana, noh? Ya, lumayan juga. Cuma gua agak bingung. Orderan hari ini tuh cewek semuanya. Gak usah bingung. Aku juga gitu. Yang order cewek semua. Atau mungkin karena kita sama-sama ganteng. Ade duluan ya. Oh ya? Lu juga dapat banyak order dari cewek? Iya. Awalnya banyak banget cewek yang order saya. Terus? Tapi setelah saya accept, kebanyakan di cancel terus. Bingung, aku gak tahu kenapa. Aneh tuh. Kok bisa ya? Ada yang order nih, cewek, namanya aja dia Lucy. Coba ya, tak terima dulu ya. Ambil aja, Mul. Loh, kok di cancel? Masa? Loh, Lucy nongol lagi. Oh iya. Coba gua ambil ya. Tak tunggu, pasti nanti juga di cancel. Malah nelfon. Halo? Iya, Mbak Lucy. Baik, Mbak. Saya segera meluncur. Oke. Mbak. Kita teruskan ke tempat yang ketiga ini, yang terakhir. Saya aja ya, Pak, yang bawa ya, Pak, ya, sekarang. Oh, nggak usah. Tetap saya. Oh, tetap saya yang bawa, ya. Saya yang bawa ya, Pak, ya. Oh, ini terus ini. Udah tiga tempat nih, Pak. Berarti udah selesai ya, Pak, ya? Alhamdulillah, sudah selesai. Iya. Ini ongkosnya nih. Dan ini buat kamu semua. Wah, ya. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak, ya. Sama-sama. Hitung-hitung itu bonus karena kamu sudah nemenin saya di tiga tempat. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Aduh, Pak. Maaf, Pak. Kamu kemana aja? Jam segini baru nyampe. Iya, maaf, Pak. Ngomong, yaudah ya pulang. Mbak, terima kasih ya. Iya, Pak. Mari, Pak. Iya. Mawar? Mengong sendirian. Bunda? Enggak sih. Cuma bengong aja. Jangan dibiasain ngelamun begitu. Dulu ya di sini, yang ngontrak di sini dulu sampai kesurupan karena keseringan bengong. Yang benar, Bunda? Enggak, deh. Bercanda.
Tapi kenapa sih, ada apa sih? Begini, tadi gimana ya ceritanya? Tadi pagi aku itu jawab teleponnya Masmu. Terus ada cewek nelfon dia, katanya lagi nungguin Masmu. Nakal juga dia ya. Kemarin selingkuh, hari ini selingkuh lagi. Bunda, Iqbal makan siang balik ke rumah enggak? Bun, di rumah ada makanan enggak, Bun? Bun, kok kunci apa yang diambil? Berisik. Nanti kalau Bunda sudah selesai ngobrol sama Mawar, Bunda kembaliin. Ya, Bun. Bun. Wih, dapat banyak nih hari ini. Lumayan buat anak istri di rumah. Mas, tau gak? Mas Mul ini rajin banget kerjanya. Setiap hari tuh kerja cuma buat demi keluarganya. Iya, nanti kalau Seno sama Mbak Ade udah berkeluarga pasti ya kayak saya. Maksudnya, Mas? Ya, kalau Seno berkeluarga disayang istri, kalau Mbak Ade berkeluarga disayang suami. Oh, kirain. Kirain apa deh? Enggak apa-apa. Loh, ya, Mas, makanannya, Mas. Mas mau enggak makan di rumah? Enggak. Kasihan istri saya kalau harus nyiapin makan malam saya. Udah malam ngantuk. Halo. Wih. Kusut banget, Mbak. Aduh, pada nggak bakal percaya deh. Hari ini gue di charter sama penghulu suruh nganterin ke 3 tempat. Jauh-jauh lagi. Jadi, seharian gue dinikahan. Hah? Nak, lu dinikahin? Dinikahan. Kondangan. Halo. Papi, udah beres kan kerjanya? Iya, Mi. Ini lagi. Lagi di jalan kan? Udah, kalau gitu cepetan pulang. Mami tunggu. Ada yang mau Mami omongin. Tapi, Mi, ini masih... Masih di jalan kan? Iya, Mami tahu. Makanya cepetan pulang. Mami tunggu. Kenapa, Mul? Aku harus cepet pulang. Ada keperluan di keluargaku, istri sama anak-anakku. Makananku buat kamu aja. Masih bagus. Belum tak makan kok. Serius nih? Yoi, men. Tapi kan Mas Mul belum makan. Gak apa-apa. Mas Mul, ini nih. Ini buat Mas Mul sama keluarga di rumah. Bawa aja, Mas Mul. Tapi ini kan punya Mbak Asna. Gak apa-apa, saya makan di sini aja. Mbak Asna baik banget. Makasih ya. Saya pulang dulu. Iya, ya, Mas. Hati-hati ya, Mas. Iya. Mul, makasih ya, mie-nya. Iya. Sampai besok, Mas. Yuk. Suka terharu kalau melihat mukanya Mas Mul. Kasian mukanya. Lugu gitu ya, Mbak. Ini, Mas, bonnya. 20.000. Belum dibayar? Belum.